Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat malam. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti font di semua HP Xiaomi. Di semua HP Xiaomi font. Caranya kita klik tema. Kita lihat dulu. Klik. Lihat di atas. Hanya tercantum tema dan wallpaper saja. Bagaimana cara menampilkan atau mengganti tulisan bermodel atau bergaya tulisan di semua HP Xiaomi? Caranya adalah kita buka setelan. Dengan ini kita tidak usah mengerut HP. Jika ingin mengganti font atau dengan yang lainnya, baik itu di root dengan komputer atau di root dengan aplikasi, kita cukup pergi ke setelan, kemudian klik aplikasi terinstall, kemudian cari tema. Klik hapus data. Setelah itu kembali lagi ke setelan dan klik ini setelan tambahan, kemudian klik lokasi. Lokasi di sini Indonesia, kita ubah ke India. India. Kemudian kembali dan klik tema tadi dan lihat apa yang terjadi. Akan terdapat 4 variasi model. Nomor 1 ada tema, 2 wallpaper, ada ringtone-nya juga dan font. Maaf, salah. Maksud saya 1, 2, 3, dan 4. Klik font di sini. Banyak variasi semua font. Kemudian pilih font mana yang kalian suka. Saya coba Rose. Saya sudah menurutnya sebelumnya, tapi saya akan mencari yang lain di sini. Jangan lupa diunduh, unduh atau di download. Kemudian terapkan. Di sini kalau diterapkan harus mulai ulang atau di restart. Saya tidak akan merestart. Nanti kalau di restart HP akan mati dan rekaman saya akan hilang. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like. Semoga tutorial ini bisa manfaat pada kalian yang ingin mengganti font dengan font yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.